Umumnya warna mata yang sering kita temui ialah hitam dan ada juga yang kecoklatan ya. Inilah salah satu alasan banyak orang menggunakan lensa kontak untuk memperindah warna matanya. Tapi ternyata di berbagai penjuru dunia ada loh warna-warna mata yang langka dan indah banget. Nah, makanya kali ini The Shiny Peanut mau bahas nih guys, warna mata paling langka dan indah yang dimiliki manusia. Eits, tapi sebelum lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombolnya di bawah, biar gak ketinggalan info menarik dari The Shiny Peanut lainnya. Merah. Kamu tahu nggak sih guys, kalau warna mata yang kita miliki ternyata bergantung pada jumlah satu jenis pigmen yang disebut melanin di iris mata loh. Nah, melanin sendiri adalah pigmen coklat yang mengontrol warna kulit, mata, dan juga rambut kita. Sama halnya dengan orang yang memiliki mata berwarna merah. Orang-orang yang memiliki mata warna merah diyakini karena menderita albinisme. Penderita albino biasanya kekurangan melanin pada seluruh tubuhnya termasuk mata. Inilah guys yang menyebabkan mata mereka berwarna merah muda dan juga merah. Jumlah orang yang memiliki mata merah juga nggak begitu banyak, yaitu sekitar 3% populasinya di dunia. Wah, langka banget ya guys. Silver. Selanjutnya ada warna silver nih guys. Warna mata perak ini juga termasuk yang dianggap langka di dunia loh. Warna mata perak atau abu-abu ini banyak yang menganggap sebagai variasi dari warna mata biru. Seperti mata biru, mata silver adalah hasil dari jumlah pigmentasi melanin pada iris mata yang sangat rendah dan juga rendahnya protein yang dimiliki stroma. Warna mata silver adalah yang paling umum di negara-negara Eropa Timur. Wah, indah banget ya guys. Hijau. Kalau warna mata hijau sih jarang banget dimiliki orang-orang ya guys. Populasinya pun hanya 2% aja di dunia. Warna mata ini banyak dimiliki oleh orang Eropa seperti di negara Hungaria atau Irlandia dan cenderung lebih banyak dimiliki perempuan. Mata berwarna hijau juga disebabkan karena rendahnya melanin dan kelebihan lipokrom. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Implas Korporasi di Los Angeles, sebagian besar orang-orang menganggap warna mata hijau itu seksi. Menurut kamu gimana? Biru. Mata biru juga termasuk dalam warna mata yang langka tapi indah banget ya guys. Menurut penelitian dari Hans Eiberg, mata biru disebabkan karena mutasi genetik pada satu orang di Eropa sekitar 6.000 hingga 10.000 tahun lalu dan menyebabkan berkembangnya mata biru. Mata biru sendiri terjadi tanpa pigmen biru seperti disebutkan tadi. Warna mata biru tetap ditentukan oleh melanin. Orang bermata biru hanya memiliki sedikit variasi dalam kode genetik mereka untuk produksi melanin, guys. Jadi, mata biru adalah hasil dari mutasi genetik dalam satu individu, kemudian sifat ini menyebar dari satu orang menjadi 8 hingga 20% populasi di berbagai negara Eropa Utara dan Oseania. Ungu. Warna mata yang satu ini benar-benar gak biasa juga ya guys. Asal mula warna mata ungu ini berawal dari legenda Ellen Sandri Agustin yang lahir di London pada 1329 dan dikenal memiliki warna mata biru kemudian sedikit demi sedikit berubah menjadi ungu. Menurut keluarganya, kemungkinan itu merupakan perbuatan dari penyihir guys. Setelah Ellen Sandria dibawa ke pendeta, menurutnya mata ungu ini memiliki koneksi dengan kelompok spiritual dari Mesir. Semenjak saat itu, gadis ini dianggap istimewa. Selain legenda itu, mata berwarna ungu juga sering terjadi pada orang yang mengalami albinisme karena kekurangan melanin. Heterokromia. Dari namanya aja udah asing banget ya guys. Heterokromia adalah kondisi di mana mata pada iris memiliki warna yang berbeda. Seseorang yang memiliki warna mata berbeda sangat jarang terjadi. Di Amerika aja hanya 11 dari 1.000 orang yang mengalami kondisi ini. Meskipun begitu, beberapa public figure juga ada loh yang memiliki kondisi mata heterokromia, antara lain David Bowie, pemain Superman Henry Cavill, dan Jane Seymour. Kondisi ini bisa terjadi karena pigmen dari kedua iris tidak sama sehingga mata menghasilkan warna yang berlawanan.
Nah guys, itulah warna mata yang paling langka dan indah banget ya. Apa nih pendapat kamu? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih.